Yo, what's up guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Ya, kali ini gua gak main MTSA atau main roleplay lagi teman-teman. Jadi di episode kali ini gua bakal tunjukin kalian mungkin sudah beberapa kali yang sudah banyak yang menanyakan, Bang, kayak gini nih. Tuh, kayak gitu pertanyaannya. Bang, gimana cara downloadnya bang? Downloadnya gimana bang? Cara mainnya gimana bang? Oh, it's okay, fix. Ya sudah, gua sudah siapin filenya. Ini filenya. Kalian bisa lihat ya, gua zoom in nih. Ini file. Filenya sudah gua siapin. Bang, downloadnya di mana? Oke, kita buka downloadannya dulu guys. Nah ini gua pakai website ini biasanya. Linknya ada di description ya teman-teman. Nih jangan lupa di subscribe ya. Follow Instagram gua guys. Follow Instagram gua. Ada di description semuanya. Oke. Nah sudah masuk kayak gini guys, kalian bisa ketik, oke silahin aja, kalau buka tab baru GTA San Andreas, terus masuk ke bagian sini guys, paling atas, tunggu beberapa saat, lewat dari sini, misal dari Google Drive, tunggu 5 detik. Kita masuk ke sini, klik aja warna biru tulisannya, ke visit link, terus tetap download, tunggu beberapa saat, install, nah tungguin ya sampai selesai dia guys, karena gua sudah ada, gua nggak butuh download ini lagi. Oh ya, bagi kalian yang error, bang, downloadnya bang, oke, kalian bisa ganti ke Ocean of Gamers. Linknya masih ada di description, teman-teman. Gua kasih linknya semuanya di situ, teman-teman ya. Oke. Ketik lagi GTA Sa ya, seperti yang step gua yang kedua tadi. Download step kedua. Nah, ini kalian tinggal pilih aja mau GTA Sa start free atau ini, terserah ya. Nah, misal ini yang paling atas nih. Oke, tinggal klik ini aja guys. Tunggu beberapa saat. Lagi loading. Tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oke, nah sudah keluar, save. Nah, nanti keluar tampilannya kayak gini guys. Tuh, nah, kayak gini 2 jam lagi gitu. Oke. Gua mau ngasih tau kalian sudah. Karena Oke, jadi karena sudah download gamenya, ini gua sudah ada download game, tinggal di ekstrak aja guys. Ekstrak ya, tinggal tunggu. Setup. Gitu bentar guys, salah ekstrak. Jadi kalian klik gua extract file ya guys, karena di desktop, gua taruhnya di desktop nih. Desktop. Oke. Wah, jadinya kayak gini ya guys, karena kita nggak bikin itu dah. Oke, jadi gua bikin folder dulu. Installer GTA Sa. Oke. Oke, kita sudah masukin. Nah, seperti inilah guys tampilan file installer gua. Tapi kalau kalian downloadnya di tempat tadi ya. Downloadnya tempat tadi itu mungkin berbeda sama gua hasil filenya, karena kita tuh setiap download file itu berbeda-beda website dan beda juga setupnya ya teman-teman. Oke, jadi bang, download MTSA-nya tuh gampang sekali guys. Gua biasa download di GTA Indo. Nah, nanti ada keluar ini, pilih yang kiri, jangan klik yang kanan ya guys, itu untuk GTA 5, GTA 5 maksudnya.
Oke, tunggu beberapa saat. Ketik aja di sini, guys. MTASA. Oh, spasi MTASA. Oke. Searching. Nah, tunggu beberapa saat dan bisa lewat sini. Linknya ada di description, teman-teman. Download sekarang. Kalau kalian pengen main bareng ya, download. Nah, tinggal klik download aja, guys. Tinggal start download. Kayak gini. Tunggu beberapa saat. Nah, tunggu 5 detik. Oke, nanti keluar mod, keluar muncul nih. Klik untuk melanjutkan. Oke, sepertinya websitenya nggak bisa dibuka. Kalau websitenya kayak tadi nggak bisa dibuka, ketik aja MTASA. Searching di Google, guys. MTASA paling atas. Terus klik download yang ini. Download Windows 7. Nih, guys. Selesai deh. Tinggal save. Tada. Ya, karena gua sudah ada juga. Oke. Ini gua sudah ada ya, guys. Ini sudah ada dan ini installernya. Oh ya. Kalau installer gua kayak gini, guys. Ini next bahasanya kayak gini. Misal kalian simpannya di mana? Kalau gua bisa biasanya di G ini, guys. Karena gua dua harddisk, gua simpannya di G. Karena gua sudah ada, klik aja ke sini. Terus di nextin aja, guys. Pokoknya di nextin semua. Nah, kalau sudah semuanya, guys, kita lanjutin step keduanya, yaitu menginstal MTASA. Ya, MTASA-nya untuk GTA Online. Oke, run as. Kita next. Tunggu beberapa saat. Oh, not responding. Oke, di bagian choose component. Ya, choose component ini kalian centang semuanya, jangan sampai terlewatkan dan klik next. Nah, guys, di bagian sini ya. Bagian sini kalian misalnya nginstal kayak gua ya. Installnya di G. Ya, terus GTA San Andreas, terus bikin folder baru. Bang, kayak gimana, Bang? Bikin folder baru. Oke, kalau kita bikin folder baru, itu dua pilihan, guys. Yaitu ada ini juga sama ya, custom sama defaultnya sama. Tapi kalian pilih custom kalau kalian pengen bikin folder baru. Ya, bikin folder baru ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Ke data G yang dimana kalian simpan GTA SA-nya ya, GTA San. Nah, dari GTA SA ini kalian bikin folder baru, yaitu GTA Online Basing. Terserah kalian mau bikin apa, karena kalau kita terpisah, guys, ini kalau kita terpisah ya, misal nih, ini gue installnya di sini. Oke, nah begini, installer upgrade ya, karena gue sudah install di next. Nah, di bagian sini. Di bagian sini pastikan kalian sudah ada GTA SA-nya sudah lengkap, guys. Jadi dia secara otomatis ya kayak gini. Tapi kalau bang punya gua nggak bisa otomatis, bang, masih data sih terus apa tuh. Oke. Jadi kalau masih kayak gitu, kalian bisa klik aja ya, ke klik browse terus ini klik GTA SA-nya. Nah, terus oke deh. Nah, install. Ya, karena gue sudah install, buat apa lagi? Oke, gue bakal lanjutin. Bang, servernya, bang. Oke, servernya ini ID server. Tapi sebelum masuk, kalian copy ini dulu. Kalian daftar dulu username kalian di website ini. Linknya ada di description, teman-teman. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, sudah masuk. Nah, di bagian ini, guys, kalian bisa klik register. Nah, di mana kalian banyak pertanyaan-pertanyaan di sini. Ya, kalian jawab di sini. Jangan klik yang ini. Jangan klik yang ini, guys. Karena kalau kalian klik yang gini, ini bukan Anda perlu jawaban, bukan. Ini bukan, ini tipuan-tipuan gitu. Kalau kalian pengen nanya-nanya, kalian bisa join di grup Discord-nya si
roleplay ini teman-teman. Nah, linknya ada di description ya. Ini kalian banyak. Oke, kita jawab-jawab semua ya. Manakah yang termasuk non NRP melarikan diri pada saat ditodong pisau? Oh, pistol dari jarak 1 meter. Nah, ini yang ini aja dah. Kita jawab ya. Bahasa ini. Apa yang dimaksud dengan Ninja Jack? Membajak kendaraan dengan berpakaian ala ninja. Oke. Kamu tidak bersalah dan dibanned dari server. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini membuat ID baru, membuat unban request di forum. Berapa maksimal scamming untuk blue name tag? Tidak diperbolehkan offline minimal 10 menit. Bila ambil semua asalkan ada izin dari admin. Tidak boleh ada yang nipu sama sekali. Boleh ambil semua, yang penting full RP dan detail. Ini aja ya. Mana yang tidak termasuk OOC permission? Izin pada admin pada saat mau cek CK penny player list. Izin player melakukan kurang noise. Gua bakal jawab yang ini aja. Oke, sambit. Tunggu beberapa saat. Oke, ternyata ada dua soal yang gua jawab. Duh, lama banget ya guys. Oke, tiga soal di bagian sini. Oke, tiga soal masih. Kita tunggu guys. Oke, empat soal di bagian sini. Bukan banyak kendaraan player tanpa izin. Oke guys, sudah semua nih. Kalau kalian sudah jawab semuanya, tinggal klik yang sini. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah masuk guys. Terus klik I agree to toss stream. Apa ini? Apa namanya? Ya, gue nggak tahu. Nah, ini kalian isi semuanya, diisi jangan sampai terlewatkan guys, karena ini data penting kalian. Oke, teman-teman. Oke. Kalau sudah kalian daftar ID-nya, masuk ke IP address yang gua kasih di description, teman-teman. Oke, kawan-kawan, gua sudah masuk di game-nya. Kalau kalian baru ya, ini sorry bahasa Indonesia karena gua sudah diatur dengan bahasa Indonesia. Kalian bisa atur gimana ya, gua lupa dah. Ya, benar. Oke. Jadi dia tuh ada yang bahasanya bisa diganti, guys. Gua lupa tapi bahasanya yang gimana? Kontrol tampilan. Nah, ini nih, guys. Ini umum. Nah, kalian bisa klik bahasa Indonesia aja, cari bahasa Indonesia. Oke. Oke, pertama-tama kalau sudah kalian masuk di sini, kalian klik penjelajahan. Nah, ini favorit ya guys. Kalau di bahasa Inggris ini favorit atau belakangan ini. Oh, bukan favorit. Belakangan ini kalau nggak salah apa ya, gue lupa dah namanya. Nah, jadi kalau kalian bang, gue pengen masuk di server abang, gimana bang caranya? Oke, kalian tinggal copy aja IP address yang di sini. Tuh. Ya. Sudah kayak gini, klik sambung. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kalau gua sudah download selesai, guys. Tuh. Selesai download. Oke, kita masuk, guys. Oke, sudah masuk di sini. Nah, bang, kok di sini ada register juga, bang? Kalau register di sini sekali lagi ya, guys. Pokoknya kalau kalian klik register di ininya langsung di login panelnya, kalian tuh nggak bisa register, teman-teman. Karena di sini nggak bisa di kayak tadi ya, ada klik no,
ya klik di sini, itu nggak bisa diklik guys. Makanya gua kasih link untuk registernya. Oke, jadi kita langsung next aja ya. Masuki ID atau password kalian yang tadi. Oke, login. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau kalian nickname-nya mengunsur menyinggungkan atau unsur untuk aneh-aneh namanya, nanti kalau kayak gini nih, karakter ini di lock permanen oleh admin karena nama ini adalah pemeran terkenal. Itu nggak boleh guys, makanya kalian pakai nama sendiri ya guys. Nah, ini tinggal pilih aja, kalau gua ini tinggal pilih aja. Tapi kalau kalian masuk di sini ya, kalian klik create karakter. Nah, nanti nickname-nya basing nama apa. Kalau kalian pengen nama banget ya, maksudnya nama kalian sendiri, kalian bisa klik buat pokoknya inilah ada guys. Pokoknya namanya basing. Misal Bejo bintang 7. Nah, itu kalian harus nicknamenya kayak Bejo bintang 7. Nah, ada spasinya gitu. Oke. Okay. Nah, kayak gitulah guys. Pokoknya guys. Kayak gua ajarin aja ya sampai create karakter. Oke. Okay. Ini pilih bahasanya Indonesia, jangan Rusia, jangan Jerman, jangan Belanda, jangan yang lain, jangan lain. Ya, pokoknya Indonesia guys. Kita nih cinta Indonesia. Produk-produk Indonesia. Oke, nama gua pakai Hendrisan aja ya. Oh, SL aja ya, SL. Hendri Gamer saja dah. Oke. White atau Asia? Kalau Asia kayak gini, guys. Perempuan atau ini, kita next saja. Oke, misal ini ya. Buat karakter. Ya, setuju. Gagal memproses pada nama karakter namun terlalu pendek atau terlalu panjang. Oh, gamer. Oke. Gua ngerti gua. Oh, enggak bisa ya. Apa ini? Anda hanya dapat mengenakan huruf. Oh, enggak bisa, guys. Oke. Okay. Nah, kalian sudah daftar. Nih, masuknya di stasiun ini, guys. Oh ya, Bang. Duitnya gimana, Bang? Kalau duit-duit. Oh, duit tenang aja, guys. Duit sudah dikasih sama adminnya 500 perak. Nah, 500 perak kalian bisa gunain untuk buat SIM ya, buat SIM kalian bisa cek di video gua sebelumnya ya, kalian cari aja video gua tentang cara buat SIM gimana, Bang. Nah, oke. Okay. Nah, nickname gua Henry Salaya. Salaya, cuy. Aduh, parah nickname gua ya. Ya, pokoknya gitu aja, guys. Gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di-like, share, dan subscribe channel gua ya. Jangan lupa di follow Instagram gua yang linknya ada di description. Kalian follow Instagram gua, ini gua bakal puncil ini. Nah, itu di Instagram gua, kalian follow Instagram gua sekarang. Oke. Jadi sampai di sini aja video gua. Thanks for watching and happy gaming. Bye bye, semoga bermanfaat guys.